Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diesel Gamer. Nah, jadi di video kali ini saya bakal bikin konten tutorial mabar cuy. Nah, jadi udah lama juga ya saya nggak pernah upload konten mabar. Nah, jadi di video kali ini saya bakal ngasih tutorial cara multiplayer di game Attack on Titan Mobile by Riva. Nah, jadi kemarin di video ini itu saya kan ada rekomendasiin 14 game Attack on Titan Fanmade. Nah, di game nomor 3 di video ini, yaitu game Attack on Titan Mobile by Riva, itu ternyata bisa dimainkan secara multiplayer. Dan di video juga saya udah ngejelasin kalau game itu bisa dimainkan secara multiplayer dengan koneksi hotspot. Nah, ternyata banyak banget dari kalian yang komen, "Bang, gimana cara mabarnya, Bang? Game nomor 3 gimana cara mabarnya, Bang? Bang, game Attack on Titan Mobile by Riva gimana cara mabarnya, Bang?" Nah, jadi di video ini saya bakal ngasih tahu cara mabarnya ya, teman-teman. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip kalian nggak bakal paham. Karena setiap menitnya itu saya ngejelasin gimana cara mabarnya supaya kalian paham, dan kalau kalian coba sendiri pun itu bakal work atau bakal berhasil. Jadi tonton sampai habis, jangan di skip-skip biar kalian paham ya, teman-teman. Oke, seperti apa caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya cuy. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di dalam gamenya ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah HP saya, dan di sebelah kanan anggap saja ini adalah HP teman saya. Nah, karena saya yang mau jadi tuan rumah, saya tandai sebagai host, dan karena teman saya yang mau mabar, saya tandai sebagai join. Nah, kita beralih ke join dulu. Untuk yang join, kalian nyalakan hotspot dari handphone kalian. Nah, sudah menyala. Nah, untuk yang host, kalian nyalakan WiFi dan pastikan kalian terhubung dengan hotspot si join tadi ya, teman-teman. Nah, ini adalah nama dari hotspot si join tadi ya, teman-teman. Di sini kita sudah terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, kalian klik pengaturan atau tombol apa ya yang ada di HP kalian, karena setiap HP itu beda-beda. Pokoknya tombol buat ngecek info dari sebuah WiFi ya. Nah, kalian klik. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian cari alamat IP dari hotspot si join tadi ya, teman-teman. Nah, ini dia alamat IP-nya. Nah, kalau sudah ketemu, kalian catat, kalian salin atau kalian hafalin ya biar nggak lupa. Oh iya, perlu diingat setiap HP itu alamat IP-nya pasti beda-beda ya. Jadi setiap kalian mabar sama beda orang pasti alamat IP-nya beda cuy. Nah, kalau kalian sudah tahu alamat IP-nya, kalian kembali lagi ke dalam gamenya. Oke, ini masih di host ya. Untuk yang host, kalian klik tipe host IP, lalu kalian tulis alamat IP dari hotspot si join tadi ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kalian klik OK. Nah, beralih ke join. Untuk yang join, kalian juga klik tipe host IP, dan kalian juga tulis alamat IP dari hotspot si join sendiri ya. Nah, oke, sudah ditulis. Nah, kalau dua-duanya sudah menulis alamat IP, untuk yang host kalian klik start a game, dan untuk yang join kalian klik join a game. Nah, di sini tampilannya sudah sama ya. Ini berarti masing-masing sudah terkoneksi. Nah, lalu untuk host dan join, kalian pilih karakter. Nah, di sini karakternya ada dua ya. Nah, untuk yang host saya pilih Eren, dan untuk yang join saya pilih Levi. Nah, kalau sudah memilih karakter, untuk yang host kalian klik spawn, dan yang join kalian juga klik spawn. Nah, di sini kita sudah bermain secara multiplayer, cuy. Nah, gampang kan? Cuma pakai hotspot aja, teman-teman. Nah, jadi intinya yang join itu nyalain hotspot dan yang host nyalain WiFi. Dan masing-masing juga harus nulis alamat IP-nya ya. Nah, oh ya, game ini cuma bisa mabar maksimal 2 orang ya. Karena ya karakternya juga ada 2 doang. Nah, oke, itulah tadi cara bermain multiplayer di game Attack on Titan Mobile by Riva. Gampang bukan? Dan bisa langsung kalian coba sendiri bersama teman kalian. Oke teman-teman, itu tadi ya cara multiplayer di game Attack on Titan Mobile by Riva. Nah, saya juga mungkin bakal bikin konten tutorial mabar lagi ya ke depannya.
Nah, saya juga pernah bikin video rekomendasi game multiplayer offline. Bisa kalian cek di playlist atau link di deskripsi. Nah, kalau kalian udah nonton, kalian komen di sini game mana yang kalian belum paham cara mabarnya ya, teman-teman. Kan di video itu ada banyak tuh gamenya. Nah, di antara semua game di video itu, game nomor berapa yang kalian belum tahu cara mabarnya ya, teman-teman? Kalian komen di sini nama gamenya apa. Nanti insya Allah saya bakal bikin tutorial mabarnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin segini aja dulu video saya kali ini. Buat kalian yang suka, silakan klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, saya Bebis. Mohon maaf kalau udah salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Diesel Gamer, channelnya Game Offline. Dadah!